Sobat Ternak, ini merupakan sapi Bali bantuan Badan Amil Zakat Kabupaten Sia untuk peternak kita yang ada di Sungai Mandau, yaitu Bapak Bonadi. Nah, sapi ini ketika diberikan kondisi darah, kemudian dirawat dengan baik, juga diberikan pengobatan secara berkala untuk mencegah infeksi penyakit dan juga infeksi cacingan pada sapi. Mengingat rumput di sini berada di rawa-rawa dan sungai, sehingga potensi untuk terkena penyakit cacing hati sangat besar. Nah, ini sudah diberikan anti cacing rutin 3 bulan sekali. Sekarang sudah dikawinkan dengan inseminasi buatan atau IB. Nah, ini di kandang ini cuma satu ekor saja sapinya. Kandangnya bersih. Nah, ini tempat makanannya. Ya, ini tempat makanannya. Ini lumayan jinak sapinya karena biasa dipegang. Sehat ya. Sehat sekali. Oke. Nah, sobat ternak, untuk menjaga kesehatan sapinya, jangan lupa memeriksakan kesehatan ternaknya rutin kepada dokter hewan. Demikian sobat ternak.